Nama saya Muhammad Nur Zikri Ashraf bin Muhammad Rashid, nombor matrik 1201454. Jadi untuk jabatan kuasa bagi unit keselamatan dan tindak-tindak khas diketuai oleh saudara Muhammad Abra Firdausi bin Muhammad Alwi, sambil dibantu oleh penolong ketua unit keselamatan iaitu saya sendiri, Muhammad Nur Zikri Ashraf bin Muhammad Rashid, serta ahli jawatan kuasa yang lain iaitu saudari Ni Ainul Nazifa dan juga Fatima Azara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ni Ainul Nazifa binti Nema Babdi, nombor matrik 1203069. Jadi sekarang saya akan menerangkan sebersikit tentang skop tugas saya yang telah dijalankan oleh unit keselamatan dan juga tegak-tegak khas. Antaranya ialah pertama, menyediakan alat bantuan kecemasan yang secukupnya untuk para peserta dan juga unit jata kuasa yang terlibat seperti paracetamol dan juga pembalut luka. Dan selain itu juga unit keselamatan juga membantu setiap unit jawatan kuasa yang memerlukan bantuan dari segi tenaga kerja dan juga menjadi PIC untuk aktiviti yang telah diadakan seperti PIC penyembelihan, PIC azan dan juga sebagainya. Okeylah, baik, saya akan meneruskan laporan sebelum berlakunya program dakwah terpikir ini. Antaranya ialah unit keselamatan dan tegak-tegak khas ini membantu unit jawatan kuasa penjanaan untuk mendapatkan dana dengan berkunjung ke beberapa kedai ataupun kios yang berdekatan dengan student mall USIM. Selain itu, unit jawatan keselamatan dan juga tegak-tegak khas ini juga memastikan setiap tempat yang untuk mengadakan aktiviti berada dalam keadaan yang selamat dan juga bersih. Dan unit keselamatan dan juga tugas khas juga telah membantu unit perhubungan luar untuk berhubung dengan wakil kesihatan untuk menjalankan aktiviti pada program dakwah terpikir ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Hai, assalamualaikum. Nama saya Fatima Zahra binti Azhar. Saya dari unit khas dan keselamatan. So, saya akan ceritakan semasa program diadakan iaitu pada 1 Disember. Okey, kami sebagai unit khas ni tak ada kerja spesifik. So kami akan bantu unit lain. Okey, setibanya kami di Linggi, kami dibahagikan dua kumpulan, iaitu ada yang memberi penghargaan kepada orang kampung dan ada juga yang menyiapkan perasmian kami. Aktiviti pada pagi itu berjalan lancar dan tiada kecelakaan. Okey, pada petang itu pula kami akan membuat aktiviti bersama orang kampung, iaitu sukan bersama orang kampung lah. So, daripada pihak kami, kami ada menyediakan first aid. Di mana kalau ada penduduk atau orang kampung yang sakit, kami lebih cepat dan tangkas untuk merawat pesakit itu. Kami dah bersedia lah maksudnya. So, aktiviti pada petang itu tiada kecelakaan dan berjalan lancar. Disebabkan masa mencuburi kita, so saya akan terus kepada hari Ahad. Okey, pada hari Ahad, kami dari unit khas dan keselamatan, kami akan memastikan swiss dan tandas dan rumah yang kami diami dalam keadaan baik dan swiss tertutup dan bersih. Okey, kami berkumpul dan bergambar dan pulang ke USIM. Dan kemudian untuk aktiviti selepas program bagi unit keselamatan, kami mengemas segala barang yang berkaitan sepanjang program, ya, seperti speaker, kerusi, mikrofon dan juga peralatan yang lainlah sebelum bergerak pulang ke USIM. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum. Saya Abrar dari unit keselamatan dan tugas-tugas khas. Jadi untuk permasalahan bagi program ini adalah, yang pertama, tiada arahan yang jelas berkaitan dengan pelaksanaan arahan terhadap kumpulan ataupun unit tugas-tugas khas. Jadi untuk mengatasi masalah ini, dicadangkan agar pihak pimpinan untuk program kehadapan untuk memastikan arahan yang diberikan semakin jelas dan terang agar tidak berlaku sebarang percanggahan idea mahupun percanggahan tutur kata yang mungkin berlaku nanti. Dan yang kedua, berkenaan dengan masalah yang kedua berkaitan dengan
kekurangan anggota ataupun ahli di dalam unit keselamatan dan tugas-tugas khas. Jadi sebagai contoh, saya bagi contoh aktiviti, iaitu kita menanam serai di Masjid Linggi. Dalam aktiviti tersebut tidak ataupun tidak terdapat ahli yang menyertai aktiviti penanaman serai. Yang terlibat hanyalah seramai 2 orang sahaja. Jadi diminta agar cadangan ataupun penyelesaian terhadap masalah itu diminta agar pihak yang lebih tinggi lagi, khususnya bahagian pimpinan, yang agar mereka lebih memikirkan untuk meletakkan lebihan ahli ataupun lebihan tenaga kerja di dalam unit keselamatan dan tugas-tugas khas, agar gerak kerja yang dicadangkan, yang dilaksanakan, menjadi semakin lancar. Sekian, terima kasih.